teman-teman, anak kakak RGBKP, saudara, saudari dalam Yesus Kristus. Bacaan Alkitab kita, Yeremia 1 ayat 5-8. Yeremia 1 ayat 5-8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom teman-teman. Apa kabar anak Tuhan Yesus? Sehat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Perkenalkan namaku Hana Aginta Natasha Boginting dari Rungun Gereja Pesadanta. Umurku 6 tahun. Bacaan Alkitab kita Yeremia 1 ayat 5-8. Tema kita hari ini adalah aku dilahirkan jadi berkat. Yeremia adalah seorang nabi yang masih muda diutus Tuhan. Ini dia. Untuk melayani bangsa Israel yang telah berbuat dosa. Apa yang dilakukan nabi Yeremia teman-teman? 1. Tak ada setia kepada Tuhan. 2. Mau menyatakan kebenaran. Tiga, mau melayani dengan kasih. Dan 4, pantang menyerah. Itu yang dilakukan nabi Yeremia teman-teman. Bagaimana dengan kita agar kita menjadi berkat? Yaitu rajin berdoa. Rajin belajar. Baca Alkitab dan merenungkannya setiap hari. Seperti lagu pujian kita ini, inilah lagu ku Tuhanku, inilah hatiku padamu Tuhanku, sebuah aku padamu berguna bagimu selamanya. Sampai ku besar nanti. Rajin berdoa. Rajin belajar. Baca Alkitab. Merenungkannya. Agar bertumbuh. Bertambah himat. Disukai ada desa sama. Disukai Allah desa sama. Sekali lagi ya teman-teman, inilah laguku padamu Tuhanku, sebuah doaku padamu berguna bagimu selamanya. Sampai ku besar nanti. Rajin berdoa, rajin belajar, baca Alkitab.
Alkitab, marah.